Ya, kali ini TV Polytron model jadul ya ini. Polytron MX Minimax Nikam Sweton Stereo. Seperti ini tampilan mukanya ya. Dan tipenya adalah MX29P65. Dan kerusakan TV ini protek ya. Seperti pada umumnya TV Polytron yaitu sering sekali protek ya. Jadi begitu kita setel tampil OSD Polytron sesaat langsung standby lagi. Ya, kita coba lagi. Ya, tampil kemudian langsung standby. Oke, langsung kita bongkar. Ya. Ini tampilan mesinnya ya, sangat jadul sekali, ruwet. IC program menggunakan HBM0010 ya. Kemudian flyback dia menggunakan FUH29VH02. Dan IC vertikal dia menggunakan STV9306A. Sistem proteksi tetap memanfaatkan tegangan yang berasal dari pump up IC vertikal ya, melalui sebuah elko yaitu C409. Kemudian tegangan tersebut disearahkan oleh diode D402, dan tegangan hasil penyearahan D402 tersebut distabilkan atau dibatasi tegangannya oleh diode Zener D403 yaitu 5 volt ya. Ya. Dan ternyata diode D403 tersebut yang short ya, sehingga tegangan yang seharusnya 5 volt untuk pin proteksi itu jadi drop, yang mengakibatkan sistem langsung terprotek atau standby. Ya, ini lokasi D403 yang short ya, dilihat dari atas mesin. Dan ini lebih jelas lagi ya, D403 letaknya di bawah sebuah resistor yang agak besar ini. Ya, kita coba tes dioda D403 yang sudah kita cabut ya. Ternyata bolak-balik hubung, memang short dioda ini. Ya, kita pasang dioda penggantinya ya. Kita pasang dari bawah PCB saja. Oke, sekarang kita tes tegangannya. Oke, ada 5 volt ya. Ya, ini untuk keperluan pin proteksi. Ya, dan TV pun tidak terprotek lagi. Ya. Dia menolak tanpa melihat pemuda itu. Tertokok. Aku, rambutku tanpa batas. Sekarang nikah sama lo, udah selamat lo. Susu Belgia creamy, rasa coklat, dan strawberry. Nutrisi anakku mulai dari Milko. Dari Wingsfoot. Super duper murah.